menjadikan juara Piala Malaysia 4 kali. Mereka menjuarinya pada tahun 1983, 1992, 2013 dan 2014. Selain itu, mereka juga menamatkan aksi di tempat kedua 4 kali pada tahun 1984, 1994, 1995 dan 1997. Ini dia kesebelasan utama untuk Sarawak United. Pilihan dari Elvan Rasen masih lagi mengekalkan kesebelasan yang sama yang diturunkan sewaktu menentang Penang pada perlawanan pertama. 4-5-1 mentakkan Uci Akbar di bahagian atas sambil dibantu oleh Sandro Asri Cucu dan juga Sri Pang pula. Ini dia kesebelasan utama. Ada dua pertukaran dari Irfan masuk menggantikan Hamid Liza dan Nicholas Wirat juga dibawa masuk untuk memperkemaskan barisan pertahanan Sri Pahang. Mereka tewas 1-3 kepada KL City pada aksi di perlawanan yang pertama. 4-4-2 formasi yang digunakan oleh Dola Saleh. Letakkan Kini Atiu dan juga Harold Gulon. Berapa ini mulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Piala Malaysia 2021. Aksi perlawanan kedua bagi kumpulan A di antara Sarawak United dan juga Sri Pahang. Secara langsung kami bawakan dari Stadium UiTM di Shah Alam. Asli Cucu. Luang ketika ini untuk Sarawak United. Sandro Da Silva. Uci Akbar sudah naik ke atas pula untuk Uci Akbar. Satu tindakan yang cukup baik dari Zarif Irfan. Ada Gulon dan Kenny Atiu. Sudah menanti dari Azam Aziz. Kali ini baik. Sedikit saja tinggi melewati palang. Luang yang cukup baik bagi Sri Pahang melakukan sesuatu yang lebih baik. Ini jaringan cuba dilakukan dengan 6 pemain Sri Pahang menanti. Tandukan dilakukan. Oh, sedikit saja tersasar dari Kenny Atiu. Ini peluang yang cukup baik bagi Sri Pahang memecah kebuntuan di separuh masa yang pertama. Namun tandukan tepat dilakukan oleh Sri Pahang. Ah, baik ketika ini peluang untuk Sri Pahang melakukan sesuatu. Jura Saiful jaya untuk menolak bola keluar. Mencari ruang ketika ini. Hidalgo datang membantu. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Terang ke tengah. Luang dan hampir-hampir saja peluang kemasan diperoleh oleh Razam. Rakan baik ketika ini peluang untuk Sri Pahang. Dan sedikit tersasar sekali lagi. Masih lagi dalam permainan. Uci Akbar. Dari Sandro tolakan ketika ini Tommy Mawan. Dan jaringan dari Tommy Mawan. Satu sepakan yang cukup baik dari Tommy Mawan. Baru masa kedua. Ya, nampak seperti Uci Akbar dalam posisi offside sebelum menerima bola. Tetapi itu tidak mengapa. Dia membuat satu hantaran yang bijak kepada Sandro. Dan lebih bijak daripada Sandro. Dia tahu di manakah kedudukan Tommy Mawat. Dan meletak bola di hadapan Tommy Mawat. Tommy Mawat tak perlu fikir dah. Dia hanya perlu membuat satu keputusan.